pujilah namanya. Bisa ya kita ucapkan dan bernyanyi haleluya, puji Tuhan, jika hati kita sedang senang, bahagia, gembira, seperti perayaan Natal ini. Sukacita karena baju baru, sepatu baru, bahagianya jika sedang banyak berkat. Tetapi, apakah kita dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di saat kita sedang sedih, hilang semangat, sakit, tertekan, nyawa terancam, seperti Daud. Ya, Daud. Sekalipun dalam keadaan sangat sedih, khawatir, tertekan, sangat dibenci oleh Saul, karena seringkali Saul mengancam nyawa Daud. Seringkali Daud lari dan menghindarkan diri dari Saul. Sampai suatu waktu, ketika dalam pelayannya, Daud berada di padang gurun Zif di tanah Yehuda. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Orang-orang berikhtiar mencabut nyawaku. Pujilah Tuhan.
Tuanku Raja Saul, kelihatannya tuanku sangat gelisah. Ada apakah gerangan? Hus, kepo kamu. Tidakkah kalian ingat bagaimana seluruh orang-orang kota di negeri Israel bernyanyi? Mereka begitu kagum kepada Daud. Nyanyian mereka, oh Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa ini? Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Nyanyian mereka sungguh, sungguh menyakiti hatiku. Ampun tuanku Raja Saul, tapi entah apa yang merasukimu. Ya, saya tahu. Saat pikiranku, hatiku marah, benci, dengki, iri hati, tidak taat firman Tuhan, maka roh jahatlah yang merasukiku dan Tuhan meninggalkanku. Oh tidak, pengawal cepat, cepat kita cari lagi dan kejar lagi Daud. Cepat pengawal. Ya, sama seperti Saul, jika ada kebiasaan marah, suka membenci, sifat dengki, selalu iri hati, tidak tahu bersyukur, menjadi bebal karena tidak taat pada firman Tuhan, tidak mau bertobat, membuat kita tidak dapat memuji Tuhan dengan baik, tidak bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, pujian kita hanya di bibir saja, hati kita menjauh dari Tuhan. Adakah di antara kita yang walaupun sedih, berduka, banyak masalah, sakit, tetap mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mungkin sulit ya bersungguh-sungguh. Ya, sulit, karena kita memang tidak mau. Karena kita tidak mau berusaha. Kita jadi masa bodoh. Jangan mau jadi seperti Saul. Saul tidak lagi taat kepada Tuhan. Dan roh jahatlah yang merasukinya. Tetapi Daud... Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena engkau selalu dan telah berbuat baik kepadaku. Saat hatiku percaya, saat kau percaya, kau akan lihat mujizatnya. When you believe, miracles you can achieve. Though we know there's much to fear, we were moving mountains low.
Ya Allahku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Pengasih penyayang orang yang benar, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam pelarian Daud tertekan, takut karena Saul berikhtiar mencabut nyawanya. Pergilah Daud ke gunung batu di padang gurun Maon. Daud tetap mengangkat hatinya kepada Tuhan. Tetap pada pujian, tetap rindu akan Tuhan, Daud tetap berglory. Ya, Daud tetap berglory. Sekalipun sepertinya tidak ada harapan, sekalipun dalam keadaan tidak baik, Daud tetap memuliakan Tuhan. Sebab pasti akan datang pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. There are times when you might feel aimless and can see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there with you all along. And when you need it, you can almost hear it. It's like a symphony. Di mana Tuanku Raja Saul? Tuanku Raja Saul, hendaklah Tuanku ketahui, Daud dalam pelariannya sekarang ini berada di gunung batu, padang gurun Maon itu. Iya, tunggu apa lagi? Kita kepung dia. Kali ini dia tidak bisa lolos lagi. Kali ini dia pasti tertangkap. Ayo cepat. Siap laksanakan, Tuanku Raja. Gawat, gawat, Tuanku Raja Saul, Tuanku Raja Saul, bagi dah Tuanku Raja Saul, gawat, bin bahaya, sangat bahaya, pasukan orang Filistin telah menyerbu Israel, sekarang. Baiklah, mengawal mundur, cepat, cepat semua mundur.
Ya Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Oh, terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lihat, semuanya lihat dan rasakan betapa baiknya Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dia tidak bisa berdusta. Dia sudah berjanji memberikan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, sukacita kepada kita yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Mujizat-Nya itu nyata. Keselamatan daripada-Nya itu nyata. Ya, mari semua, semua yang telah merasakan kebaikan Tuhan, semua yang tahu diri, sadar diri, dan yang mau bersyukur dengan sungguh-sungguh, semua yang masih bernafas. Hai yang bernafas, dan pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan dengan sukacita, karena keselamatan-Nya telah tiba. Hai dunia, pujilah Tuhan. Hai semua, joy to the world. Come.